Hai makers, ada dua tipe kitchen instant mixer nih, tilthead dan bowl lift. Untuk tilthead, dioperasikan dengan mengangkat kepala mixer, kemudian dipasangkan ke bowlnya. Desain ini memudahkan makers untuk mengaplikasikan berbagai macam pengaduk ataupun memasukkan bahan-bahan yang ingin digunakan. Sedangkan pada desain bowl lift, bowl dipasangkan pada bagian lengan yang kokoh yang kemudian dinaikkan dan diturunkan menggunakan tuas. Bowl lift stand mixer dilengkapi alas dasar yang lebih luas untuk menciptakan kestabilan produk yang sempurna. Kapasitas tilthead stand mixer cenderung lebih kecil daripada bowl lift, yaitu maksimum 5 quart. Sehingga memang ditujukan untuk penggunaan harian standar rumahan. Sedangkan bowl lift kapasitasnya ada yang mencapai 8 quart yang lebih direkomendasikan untuk penggunaan batch besar ataupun adonan yang lebih berat. Jadi, stand mixer manakah yang sesuai dengan kebutuhanmu, makers?